bisa diceritakan tadi pertandingannya seperti apa dan gimana perasaan kamu sekarang setelah menangkan pertandingan hari ini? Pertama mungkin saya mengucap syukur dulu karena hari ini bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik dan juga hasilnya baik. Kalau mungkin tadi di keseluruhan sebetulnya kita berdua saya rasa sama-sama imbang ya, maksudnya dari awal kita unggul terus kekejar lagi gitu-gitu terus sampai di game kedua. Cuma mungkin yang menguntungkan untuk saya di beberapa poin kritis lawan lebih sering untuk melakukan kesalahan sendiri dan juga mungkin karena tadi lawan sempat jatuh ya di game pertama, jadi di game keduanya mungkin saya nggak tahu juga mungkin dia pergerakannya kurang leluasa gitu sih. Ada yang bertanya, silakan Mbak. Iya Mbak. Saya nggak terlalu mikirin itu sih Mbak karena takutnya itu jadi distraksi untuk saya, jadi saya cuma tetap fokus ke game saya sendiri aja. Kalau saat main saya nggak terlalu mikir lawan abis jatuh apa gimana, cuma kalau memang apa yang kayak tadi tiba-tiba dia itu kan ya nggak tahu, ketakutan atasnya pasti cedera ya Mbak, mau lawan siapapun pasti kalau ada yang cedera pasti kita juga ikut khawatir gitu. Cuma kalau udah saat poinnya jalan, saat game jalan, ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk ambil poin gitu. Ya silahkan Mbak. Hebin Jo kan pemain yang cukup bagus tekniknya Mbak, dia kelihatan sekali pemain yang sangat mengandalkan tekniknya, juga ditambah dia pemain kidal kan, itu biasa untuk kita yang kanan gitu suka susah untuk menebak bolanya kan. Cuma di dua pertemuan ini mungkin karena Hebin Jo nggak tahu mungkin tegang atau apa, karena saya di sini pendukungnya banyak itu mungkin juga ngaruh kan ya Mbak, jadi ya saya manfaatkan itu pertama, terus juga saya sebetulnya nggak terlalu terbebani juga dengan kemenangan kemarin, saya anggap saya nggak pernah menang juga sebelumnya gitu, jadi sebetulnya tadi target saya cuma ingin menampilkan yang terbaik aja sih Mbak. Ada lagi silakan Mas. Iya Mas, silakan. Ini kan kamu ketua putri yang tersaing saat ini. Ada Raymond Sabenda untuk putri Istora juga menjadi harapan buat mereka. Kamu ini harapan buat mereka di tulisan Rujala Jawa? Mungkin karena ini quarter final pertama saya main di Istora ya, saya pertama mau ucapkan terima kasih dulu ke seluruh penonton yang mendukung dan datang hari ini. Saya berharap walaupun besok lawannya berat lagi, tapi semoga dukungannya tetap heboh. Besok kan antara Sandi atau Saina, dan misalnya kalau pertandingan juga kan kepala Pak Bulu dan dunia Bukang sendiri menghadapinya nanti? Kebetulan di 2022 kemarin terakhir, 2022 kita sempat dua kali ketemu di semifinal Jerman dan semifinal Australia Open, satu-satu kan ya. Pastinya dia bukan pemain yang gampang juga dikalahkan. Terus dia juga satu negara dengan lawan saya tadi. Pastinya pelatihnya juga masih evaluasi dan mungkin udah tahu cara lawan saya seperti apa. Jadi saya pengen sekali untuk punya target untuk menang sih. Saya berkeinginan untuk semifinal, tapi itu saya simpen dulu. Saya ingin maksimal aja dulu, besok saya liatin kayak perjuangan saya dari Mas Bon. Iya, silakan Mbak. Puas sih belum ya Mbak, karena selalu masih besok masih ada pertandingan yang berat lagi. Tapi dari diri pribadi senang juga karena hari ini bisa bermain lebih enak, lebih nyaman dibanding hari sebelumnya. Ada lagi? Sudah cukup?
Oke, terima kasih Mbak, Mas. Dan terima kasih dari sini. Selamat malam.